Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan ziarah keluarga besar Al-Istiqlaliyah keempat negara yang dipimpin oleh Abuya Kiai Haji Thohawi Rommy sudah sampai di tanah air. Itu berarti pengajian mingguan di Al-Istiqlaliyah segera dimulai lagi. Akan tetapi karena Abah Kiai Haji Thohawi masih capek ya, masih jet lag, beliau harus istirahat dulu dan pengajian direncanakan akan dimulai pada hari Ahad tanggal 26 Mei tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Teman-teman, pengajian dimulai pada jam 8 pagi. Oleh sebab itu, sebelum pengajian, saya menyempatkan diri untuk berziarah di makam Abuya Uci Turtusi dan Abah Sepuh Demyati di Makbaroh Kasepuhan. Tempat favorit saya kalau ikut pengajian mingguan tentu saja di gedung majelis, karena di sini kita bisa mengikuti pengajian dengan bertatap muka langsung dengan Gubes. Setelah pengajian, kita juga bisa bersalaman dengan Gubes Kiai Haji Thohawi. Selain itu, saya juga sering mengikuti pengajian dengan duduk di Masjid Kanoman ataupun di Masjid Kasepuhan. Saya juga sering mengikuti pengajian di rumah Abah Uci Turtusi. Di sini kita bisa duduk di dalam, bisa juga di teras ataupun di halaman rumah beliau. Luar biasa. Cai dikumpulkan ke bakalna di batu. Rasul, Nabi, Ulul Azmi, Allah tidak peduli. Bapak tinggal bapak anak-anak. Habis pengajian saya juga ikut ngantri untuk makan di rumah Abah Uci, teman-teman. Selesai makan, biasanya saya ke belakang rumah Abah Uci, ke musola peninggalan Abah Uci untuk sholat duha. Sebelum pulang, biasanya saya mampir dulu di jembatan penghubung antara gedung majelis dengan rumah Abah Uci, teman-teman. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan di sekitar komplek Al-Istiqlaliyah.
Demikian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa pada pengajian mingguan pada hari Ahad tanggal 26 Mei tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah tahun 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.